Okay. Nah, di video kali ini aku ada produk yang cukup menarik buat kalian selaku content creator atau kalian selaku videographer yang sering menggunakan atau kalian itu sering membuat video dengan menggunakan HP atau smartphone yang kalian miliki. Jadi di sini ada produk yang cukup menarik untuk kita bahas di video kali ini. Jadi ini kita buka aja langsung ya. Ini aku ada produk dari Brica dengan tipe B Steady Pro. Ini merupakan gimbal smartphone ya. Di sini ada 2 unit dan juga di sini ada satu untuk smartphone holder. Oke, sebentar. Ini kita taruh dulu. Oke. Sekarang ini ada 2 unit Brica B Steady Pro yang aku pegang. Jadi kalau misalkan ini aku gunakan sekali dua ya, tentu saja tidak mungkin. Karena di sini aku bakalan ngasih satu ini ke kalian yang beruntung. Tapi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan ini, kalian harus nonton dulu video ini sampai habis supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai fitur-fitur yang menarik yang dimiliki oleh gimbal B Steady Pro ini. Dan yang pastinya nanti aku pasti bakalan ngasih tahu dulu ke kalian bagaimana cara untuk mendapatkan Brica B Steady Pro. Tapi untuk kalian ini aku taruh dulu di bawah. Selanjutnya di sini ada smartphone holder. Ini dijual terpisah dengan harga Rp250.000. Gimbal ini harganya itu cukup terjangkau, tidak terlalu mahal, yaitu harganya cuma Rp1.100.000. Bahkan masih kembalian tuh 1.000. Jadi Rp1.099.000. Oke, yang pertama langsung aja kita buka ya kotak ini. Ini masih berplastik. Wow, seru. Buka-bukanya seru nih. Ya. Yeah. Oke, kita buang ya. Jadi yang pertama kalau misalkan kita lihat dari kotaknya itu, Brica ini cukup unik karena dia memiliki perpaduan warnanya itu dari warna putih, warna kuning dan warna hitam. Jadi terkesan elegan gitu. Nih, gitu ya. Dan di samping sebelah sini, ini yang aku suka nih. Jadi di sini ada kayak solid gitu bentuk dari gimbal ini sendiri. Nih kalian bisa lihat di sini. Dan di bagian depan di sini ada bacaannya compatible with smartphone and action camera. Jadi di sini gimbal ini bisa kita gunakan untuk HP dan juga bisa kita pasangkan untuk action cam. Cukup menarik. Dan di bawah ini ada bacaan-bacaan beberapa fitur yang dimiliki dari gimbal Brica B Steady Pro ini. Nah, di bawahnya di sini ada bacaan Brica Nova Science 1995. Wow, cukup lama ya dari tahun 1995. Gokil. Oke, sekarang kita langsung buka aja nih ya. Ini bukanya ada magnet, men. Oke, jadi kita nggak perlu lagi nih buat potong-potong terus buka gitu ya kan. Nah, jadi dia udah ada pembukaan kayak gini, kayak magnet. Tuh. Oke, jadi kita buka dulu. Nah, kalau misalkan kita buka di sini, kita lihat. Tuh. Di sini kita yang pertama dapat carrying case. Nah, di sini case-nya itu cukup bagus ya, udah cukup tebal gitu. Tapi sayangnya di sini nggak ada tali, jadi nggak bisa kita pegang. Di sini ada bacaan B Steady Pro. Nah, oke ya. Terus kita buka aja. Kalau misalkan kita buka di sini apa saja yang kita dapatkan? Wow. Oke, ini yang pertama kita mendapatkan manual book dan juga di sini ada, ini merupakan holder action cam dan di sini ada bautnya juga untuk action cam. Selanjutnya di sini ada mini tripod. Nah, di sini ada mini tripod dan kabel USB. Ini untuk ngecas, dia memakai USB to micro USB. Dan di sini ada gimbal dari Brica itu sendiri. Wow. Sekarang kita coba pasang. Jadi inilah yang kalian dapatkan kalau kalian membeli produk Brica B Steady Pro. Brica B Steady Pro ini memiliki 3-axis gimbal. Dengan adanya 3-axis stabilizer, gimbal ini bisa melakukan panning 600 derajat, 320 derajat untuk tilting, dan 320 derajat untuk rolling. Bentuk desain dan material gimbal ini dibuat dengan bahan plastik, tapi menurut aku ini sangat solid dan finishing dove yang cukup rapi.
Di bagian sebelah kiri gimbal ini memiliki dua port. Yang pertama, port USB yang bisa digunakan untuk mengecas handphone dan action cam. Satu port lagi digunakan untuk mengecas gimbal ini tentunya. Di sebelahnya ada satu lubang 1/4 inch yang kita gunakan untuk mounting ke holder smartphone. Kegunaan dari holder ini, kita bisa melihat preview gambar pada saat kita menggunakan action cam. Dan selanjutnya di bagian sebelah kanan terdapat indikator baterai yang sangat memudahkan kita untuk mengetahui persentase dari baterai gimbal. Pada bagian depan gimbal ini terdapat tombol trigger yang berguna untuk masuk ke mode sport. Dengan menahan button trigger, kita bisa mendapatkan kamera movement dengan pergerakan yang cukup cepat. Kalau kita klik dua kali, maka dia akan kembali ke posisi awal. Selanjutnya, pada bagian belakang, terdapat beberapa tombol dan lampu indikator yang berguna untuk kita mengetahui semua fitur yang ada pada gimbal ini. Baterai pada gimbal ini memiliki kapasitas sebesar 3600 mAh. Kalau kita menggunakan Bluetooth untuk mengkoneksikan gimbal ini ke HP, Bluetooth pada gimbal ini memiliki konsumsi yang rendah. Karena dia memiliki low energy Bluetooth, sehingga gimbal ini bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Dengan daya tahan baterai yang cukup lama, jadi tidak ada kendala pada saat produksi sebuah konten. Fitur menarik pada gimbal ini, kita bisa melakukan zoom dan fokus control dengan menggunakan button langsung dari gimbal ini. Untuk menggunakan fitur tersebut, kita harus download terlebih dahulu aplikasi Brica B-Steady Pro di smartphone kalian. Nah, jadi yang sudah kalian lihat barusan tadi itu merupakan hasil dengan menggunakan gimbal dari Brica B-Steady Pro. Kita lihat di sini yang sekarang ini merupakan penampakan dari gimbal Brica B-Steady Pro ini kalau kita menggunakan holder dari smartphone. Dan di sini kita pasangkan action cam. Lalu di sini kita pakaikan HP kita. Jadi dia bisa lihat preview gambarnya itu seperti ini gitu loh. Nah, gitu. Jadi kita bisa memonitoring preview gambar yang ada di action cam dengan menggunakan handphone kita yang udah kita gunakan dari smartphone holder. Jadi menurut aku dengan gimbal ini sudah memiliki fitur seperti face tracking, object tracking, timelapse, dan lain-lainnya itu, gimbal ini sudah sama dengan gimbal kamera profesional karena dia sudah memiliki fitur-fitur yang hampir sama dengan gimbal kamera profesional. Jadi menurut aku dengan harganya yang 1.100.000, gimbal ini sudah worth it untuk kalian beli karena fiturnya udah cukup bagus. Maksimal payload dari gimbal ini yaitu 280 gram. Jadi kalian pastikan beban dari handphone kalian itu seberat 280 gram maksimalnya ya. Dan yang cukup menariknya lagi, gimbal ini bisa kita atur dengan format portrait. Jadi kalau misalkan kita untuk buat konten Instagram story yang membutuhkan kita itu harus formatnya portrait, gimbal ini bisa kita gunakan. Dengan di bagian mountingnya ini kita putar aja seperti ini. Nah, lalu kita bisa langsung masukkan handphone kita gini. Lalu kita balancing lagi. Kalian lihat, dia bisa menjadi format portrait. Jadi kita bisa langsung selfie ke kamera seperti ini. Gambarnya itu tidak shaking, men. Gambarnya itu tetap stabil. Walaupun kita menggunakan gimbal ini secara format portrait. Gokil nggak tuh? Jadi buat kalian yang content creator untuk menggunakan handphone, kalian bisa menggunakan gimbal dari Brica B-Steady Pro ini untuk konten-konten produktif kalian.
Oke, sekarang kita masuk ke ketentuan giveaway untuk mendapatkan Brika B Steady Pro ini. Ini mungkin yang part kalian tunggu-tunggu dari tadi. Nah, aku bakalan ngasih Brika B Steady Pro ini ke kalian yang beruntung, tapi dengan cara kalian langsung aja buat video sekreatif mungkin dan langsung upload di Instagram. Ketentuan semua mengenai video untuk mendapatkan ini, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Atau kalian ingin mengetahui mengenai produk dari Brika B Steady Pro ini, kalian bisa langsung cek aja semuanya di kolom deskripsi. Nanti aku buat semua ketentuan syaratnya di kolom deskripsi. Sebelumnya di sini aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian. Kalian itu buat videonya itu sekreatif mungkin. Aku hanya menilai dari ide, konsep, dan kalau untuk editing ya nggak perlu muluk-muluk lah, nggak perlu kasih transition yang ajib-ajib itu nggak perlu. Jadi di sini karena kita lagi pandemi COVID-19, jadi kalian buat aja konten itu di rumah sekreatif mungkin. Kalau misalkan kalian keluar rumah, usahakan jaga keselamatan kalian, tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Oke. Untuk temanya kalian bisa bebas berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian. Tetapi di dalam videonya harus kalian perlihatkan kenapa kalian membutuhkan Brika B Steady Pro ini untuk konten produktif kalian. Silakan kalian ulik lagi, kalian explore lagi kreativitas kalian di giveaway kali ini. Oke, jadi untuk info selanjutnya kalian langsung cek aja di kolom deskripsi. Oke, jadi giveaway ini berlangsung selama 1 bulan setelah video ini dipublish. Jadi pada saat aku syuting sekarang ini merupakan puasa ketiga. Jadi kalau misalkan 1 bulan setelah video ini publish, aku bisa mengatakan ini bakalan bentrok dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi buat kalian harus follow Instagram aku supaya kalian mendapatkan informasi mengenai giveaway dari Brika B Steady Pro ini. Ini mungkin kalau misalkan bentrok, nanti aku bakalan mundur 1 minggu atau 2 minggu. Pokoknya nanti bakalan aku update di Instagram. Kalian harus follow supaya kalian tidak ketinggalan mengenai informasi dari giveaway ini. Oke, ini aku taruh bawah dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan referensi dari apa yang udah aku share di video kali ini. Semoga buat kalian yang ngikutin giveaway kali ini, kalian bisa semangat untuk membuat kontennya. Dan juga, ayo, aku mau lihat kreativitas kalian itu seperti apa di bulan Ramadan ini. Dan juga dengan pandemi COVID-19 ini. Dari kedua tema tadi, kayak seperti Ramadan, pandemi COVID-19, kalian bisa mengulik lagi, terus kalian melakukan kreativitas kalian lagi untuk menampilkan karya terbaik kalian. Aku tunggu karya terbaik kalian di Instagram. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Dika Adrian, mohon pamit. Keep solid and be creative. Peace out. Dadah.